Beliau ini anak orang kaya. Bapa dia mempunyai ladang yang besar. Dan beliau ditugaskan menjadi sebagai supervisor atau untuk mengendalikan ladang yang besar itu. Setiap hari waktu beliau nak pergi ke ladangnya, dia akan melalui sebuah gereja yang ada seorang rahib, seorang ahli ibadah. Dan setiap hari bila dia pulang, dia akan singgah di gereja itu untuk mendengarkan ibadah dan doa dan bacaan padri itu. Lama kelamaan dia rasa senang dengan agama Nasrani dan dia pun memeluk agama Nasrani. Dan kemudian Salman Farisi ditangkap oleh ayahnya kerana ayahnya tak suka dia masuk agama Nasrani. Ayahnya penjarakan dia dalam rumah dan kuncikan dia. Tetapi Salman dapat larikan diri. Dan akhirnya Salman tinggalkan rumahnya dan ayahnya dan sekalian kekayaannya. Dan dia duduk belajar dengan rahib ini. Lama dia belajar dengan rahib ini, kemudian rahib ini pun sudah nak meninggal dunia. Berpesan pada Salman, "Salman, kalau aku mati, kau pergilah ke Damascus di Syria. Di sana ada satu gereja, sekian-sekian gerejanya dan nama seorang rahib, nama sekian-sekian. Belajarlah dengan dia. Lepas guru dia ini mati, dia pun tinggalkanlah kampung negara dia, Parsi, dan pergi ke Damascus, negeri orang Arab. Dan bertemulah dengan gereja yang dipesan oleh gurunya dan belajarlah dengan guru yang kedua itu. Salman pun setelah guru kedua dia mati, dia pun pergilah kepada Baitul Maqdis yang kita ada sekarang ini. Bertemulah dengan guru yang ketiga itu di Baitul Maqdis dan apabila guru yang ketiga pun sudah hampir nak meninggal, dia berpesan, "Wahai Salman, sekarang ini sudah hampir keluarnya Nabi akhir zaman. Nabi akhir zaman tu akan keluar di negeri Arab dan banyak pokok-pokok kurma. Kau pergilah cari dia dan dia ada dua tanda, dua alamat." Maka Salman Al-Farisi pun setelah guru ketiganya pun meninggal, dia pun mencari jalan bagaimana nak pergi ke negeri Arab. Jadi orang-orang Arab, kafilah-kafilah Arab, selalu bila musim panas, dia datang ke Baitul Maqdis, datang ke Syria untuk berniaga. Maka dia jumpa satu kafilah dan kemudian dia pun membayar upah. Maka kafilah itu pun terima dan kemudian di tengah jalan kafilah itu ikat dia dan jual dia di pasar hamba di tempatnya bernama Khaybar. Jadi Salman dijual sebagai hamba di Khaybar dan dia telah dibeli oleh seorang Yahudi. Yahudi ini mempunyai kebun pokok kurma. Jadi Salman pun menjadi tukang kebun. Ya, jadi tukang kebun, kebun pokok kurma. Dia pun berdoa, "Ya Allah, dapatlah aku jumpa Nabi akhir zaman ni. Dia nak pergi macam mana, dia dah jadi hamba." Maka takdir Allah, satu family Yahudi dari Madinah datang menziarahi tuan dia. Maka dalam Yahudi Madinah tu berbual-bual dengan tuan dia, menceritalah ada satu orang Arab ni, nama dia Muhammad, dia mengaku jadi Nabi pula. Jadi diorang ejek-ejekkan Nabi lah. Tetapi Salman pun terdengar, Salman kata, "Jangan-jangan ini ke Nabi akhir zaman yang aku cari-cari." Dia pun doalah kalau dapat pergi ke Madinah, tapi nak pergi Madinah macam mana, dia hamba. Khaybar dengan Madinah 650 km jauh. Jadi takdir Allah, apabila Yahudi Madinah nak balik, tuan rumah itu menghadiahkan kepada Yahudi Madinah hamba dia yang bernama Salman. Hadiahkan. Jadi bertukar tuanlah dia. Maka dengan tu Salman pun dapatlah balik ke Madinah dengan tuan yang baru. Sampai di Madinah, dia kerja sebagai tukang kebun lagi. Dan apabila dia pun dapat peluang, dia nak pergilah jumpa Nabi SAW. Nak tengok dua tanda Nabi tu. Nabi SAW ada dua tanda. Jadi pertama dia datang, dia bawa satu bakul kurma. Dia jumpa Nabi kita SAW kat dalam Masjid Nabawi. Dia kata, "Ya Muhammad, ini satu bakul kurma, aku sedekah pada engkau." Nabi SAW pun panggil semua sahabat makan, tapi Nabi tak makan. Nabi kita SAW tak boleh makan sedekah. Kemudian Salman pun besok dia bawa satu bakul kurma, "Ya Rasulullah, ini aku hadiah padamu." Nabi SAW pun panggil sahabat-sahabat makan, Nabi pun makan. Salman kata, ini tanda yang pertama. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, Salman pun nak melihat tanda yang kedua.
Satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang mengiringi jenazah daripada Masjid Nabawi nak bawa pergi ke Baqi', perkuburan di Madinah. Salman jalan di belakang Nabi nak tengok tanda kenabian. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun stop dan Nabi kata, "Salman, kau nak tengok tanda kenabian aku?" Nabi dah tahu dah. Nabi pun buka belah bajunya, belah kanan, belakang tuan-tuan, belakang bahu kanan Nabi, semacam spotlight keluar lampu. Itulah tanda kenabian Nabi. Maka bila Salman pun tengok, terus dia pun mengucap, "Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu annaka Muhammadar Rasulullah." Masuklah di agama Islam.